Halo teman-teman, kembali lagi di video Jalan Tikus. Oh iya, sebelum kita lanjut ke topik utama, jangan lupa buat subscribe and like ya. Then come closer and I will unlock your inner cunning. Teman-teman pasti akrab kan sama game berjudul Defense of the Ancients atau yang lebih populer dengan nama Dota, serta sequelnya Dota 2. Di antara kamu semua, pasti ada yang mainin atau bahkan udah sampai ketagihan ya. Game dengan genre multiplayer online battle arena atau MOBA ini sangat populer di kalangan gamer di seluruh dunia. Bahkan sampai ada turnamennya sendiri loh. Nah, buat kamu yang pengen ngerasain serunya main Dota di Android, sekarang udah bisa loh. Jalan Tikus udah milihin 5 game Dota Android terbaik yang bisa kamu download dan mainkan di smartphone kamu. Yuk kita simak game yang pertama. But of all the names I've been called, one has always remained my favorite. Game yang pertama yaitu Mobile Legend. Mobile Legend merupakan salah satu game MOBA mirip Dota yang bisa dimainkan di smartphone Android. Game buatan Mountain ini berukuran 81 MB dan sangat cocok untuk handphone Android dengan RAM 1 GB atau di atasnya. Yang kedua adalah Call of Champions. Call of Champions juga menjadi salah satu game Dota terbaik yang bisa kamu mainkan di Android. Game gratis buatan Spacetime Games ini menawarkan beragam fitur dan gameplay menarik untuk para pemainnya. Keunggulan lain yang bisa didapatkan adalah kamu bisa menyelesaikan permainannya hanya dalam waktu 5 menit saja. Lanjut ke game berikutnya, yaitu Hero Storm. Hero Storm adalah game dengan inovasi pertama yang mengkombinasikan dua genre game paling terkenal, yaitu Action Fantasy RPG dan MOBA, sehingga menghasilkan satu sistem pertarungan baru yang unik dan super seru. Dijamin kamu gak akan menemukan game seru seperti ini di tempat lain deh. Di game ini, kamu harus merekrut sang hero untuk menyelamatkan Dewi Lina dan melindungi kristal abadi dari serangan musuh. Father, a friend, a warrior. By fire be purged. Game keempat adalah Vainglory. Kalau kamu gemar memainkan game MOBA seperti Dota 2 di komputer, maka kamu pasti juga suka dengan game Android yang satu ini. Vainglory merupakan game MOBA paling populer di Android, serta menjadi game Dota Android terbaik dalam list Jaka kali ini. Bahkan bersama Clash of Clans, Vainglory berhasil menjadi salah satu dari 5 game strategi Android terbaik di Google Play Store selama tahun 2015. Vainglory. Seru kan? World Invitational. Pilihan terakhir game MOBA yang bisa kamu mainkan di smartphone kamu adalah Ace of Arena. Game Dota Android berjudul Ace of Arenas bisa dibilang merupakan sarana pelarian para pemain Dota yang biasa bermain di PC, kemudian beralih ke Android. Tampilan grafis yang memukau serta kustomasi heroes yang beragam membuat game ini layak menjadi alternatif Dota di Android. Nah, itu dia 5 game dengan genre MOBA yang bisa kamu mainkan di smartphone kamu. Kamu bisa pilih salah satu, lalu mainkan gamenya sebagai alternatif bermain Dota dengan Android. Seru kan? Karena kamu bisa memainkan game-game keren ini kapan saja, di mana saja, dengan smartphone kamu. Untuk kamu yang punya rekomendasi game Dota Android lainnya, langsung share di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video Jalan Tikus berikutnya.